Oke, ini Fortuner 2KD yang kemarin yang pakai upgrade turbo Flex 1KD 44 mili, 1KD Pro 44 mili ya. Back housingnya 48 setengah, baling-baling depan 44. HP-nya dapat 340, torsinya dapat 700 Nm pas, 33 PSI, 2 bar lebih sedikit. Jadi aman ya, nggak gede-gede banget juga busnya. Ini mobilnya. Enak kan? Bikin 2KD, 350 HP, gampang. Boy. Boy. Kawan. Sikat, Boy. Sikat. Sikat. Bantuin, Boy. Bantuin cepek. Ini. Oke, ini mainannya cepek. Dua Type R. Ini yang kemarin warna hitam. Barang-barang modifannya semua dipindahin ke yang warna putih. Eh, sendirian lo? Ini di kombo lah. Ditanyain mulu sama orangnya kok, nggak bisa. Sekarang hari ini lagi nggak bisa bercanda lagi. Kenapa? Ditungguin sama orangnya. Orangnya mana? Orangnya tadi pagi-pagi nelpon. Ya, ini lagi nggak bisa bercanda dulu ya. Ya sabar kali. Emang ini kerjaan gampang. Nah, kan, mindahin kan banyak. Kan ada orang yang bisa ngerti, ada orang yang kayaknya buru-buru gitu lah, kon. Ya lu kan fokus dari kemarin, nggak ada iklan juga, ngerjanya ini terus. Ini kemarin turbo ini kok masih nggak bisa keangkat juga, yang patah. Ini ada kendala lagi. Turbonya patah? Ah, baut yang di downpipe tuh, yang di housing belakang tuh. Oh, bukan turbonya, bukan turbonya nggak apa-apa, mountingnya doang. Baut tanamnya lebih tepatnya, baut tanamnya patah. Jadi kan ya kita nggak bisa semulus yang kita mau lah kok, nggak seperti semulus dia. Semulus Tiana. Amoy. Ya. Oh, lu belum nonton Tiana lo? Tiana belum nonton saya kok. Iya, besok baru terbit. Besok tayang ya. Lu nonton Tiana. Oke kok. Iya. Bisa nginskui lo. Nginskui. Iya. Bagus baju lu? Iya kok. Panas banget hari ini kok, nggak ada apa ini gini. Ada. Ntar gue beliin es teh. Aduh, thank you kok. Ya udah lanjut. Lanjut kok. Nggak bisa bercanda dulu ya kok. Kakak es palsu itu? Enggak asli kok. Hah? Iya kan? Hah? Kata lu bukan greedy. Itu HKS. Kalau ini HKS. Oh, HKS. Intercooler asli. Intercoolernya asli. Jangan ntar. Yang palsu apa? Yang palsu cintanya dia pada aku kok. Lu mau kondo mulu sih. Udah kok. Udah? Ya. Korlantas Polri. Ini masnya belum pulang dari kemarin. Kemarin sore jam 6 pakai baju ini, sekarang masih pakai baju ini. Kita nginep. Lu juga sih, Tanjung ini. Kayaknya nggak ganti baju juga ini. Apa ini? Ganti baju dong. Gila, ini mau ikut balap. 2 malam nggak tidur. Ini ikut balap nih, Korlantas besok? Ikut. Serius? Yang di mana? Ini. Yang di mana? Yang di Pusdiklat. Iya, ikut. Tapi bukan ini. Oh, Fortuner. Oke. Ya. Fortuner ikut, ini belum. Ini masih tahap ini dulu. Sebenarnya kalau event bapak sendiri harusnya dua-duanya ikut dong. Masa malah yang ngadain nggak ikut? Jangan. Oh, nanti. Sabar-sabar gitu. Iya. Oke. Okay. Nggak enak sama yang lain. Nggak enak. Nggak enak soalnya bakal disabet semua gitu. Enggak sih. Gila nih. Sombong ini. tempatnya sama ini udah kosong. Artinya mobilnya Ko Andri udah siap buat dites. Ko Andri, ini mobilnya Happy 1KD. Apa kok? Gila nih kocoknya. Head baru udah terpasang. Turbo udah rapi lagi, pipa-pipa udah rapi semua. Kita nyalain terus. Semi-semi Indrayen, box air intake bikinan Sam, udah jadi. Powder coat by Duramax, rapi ya. Potongannya lihat, walaupun tempatnya sempit, tapi tetap diusahakan serapi mungkin. Semoga Ko Andri puas. Kabel-kabel semua, lampu udah dipasang sama Dede. Ntar akan kita tes lagi bareng Kukucuan.
requestnya ko Andri minta dihakit antem sikit kan mau bawa apa? Katanya mau dibawa mobilnya ko Andri? Iya ya sabar dong gitu udah Kokocon di... belum siap kan Kokocon test drivernya semalam gua ketemu Tante Lucy loh gimana hotel? Di mana? Di restoran aku Kocuan. Karaoke dia. Bagus suaranya. Nari enggak? Hah? Nari enggak? Nyaring. Nari enggak? Nari enggak lah. Enggak. Ya ada sebenarnya bagian nari-nari lompat-lompat tapi enggak gue shoot. Jangan. Lompat-lompat. Salah lah ya, makin. Hah? Itu. Oh. Master coach. Mode kita matikan. Oh, matiinnya gitu. Iyalah. Emang lo bisa pakai itu? Apaan? Ngerti cara pakainya? Ngerti lah. Apa sih gua ngerti ku? Bingung gua kadang sama lu. Lu enggak ngerti Tiana. Ini apa sih biturbo? Enggak. Apa? Nyalain dong. Itu ngapain itu gas? Ini spesialnya gas. Spesialnya apa? Spesialnya karena pasti banyak yang suka ini. Ini VN VNT spek apa? Ini 2KD pakai turbo upgrade 1KD Pro. Hmm? VNT. 1KD Pro. Iya. Yeah. Nama turbonya Flex 1KD Pro. Baru nih. Baru. Makanya stiker flexnya segede gaban tuh di depan. Terobosan baru. Stiker flexnya segede gaban bu. Mantap teman. Emang flex. Coba gue gak kasih tau HP-nya, lu tebak sendiri kira-kira berapa dari gasannya. Kalau emang master tahu pasti. Master. Oh anget loh. Keren mau anget lagi. Enggak, aman. Dalam banget rem ya. Mas Dalmin. Apa tuh? Mas Dalmin Mas gitu. Kok gimana semalam? Top tuh. Top. Tiap hari enggak party kita. Gila. Gila ya. Jadi kalau punya tempat sendiri gitu tuh. Tapi baru-baru aja sih feeling gue sih nanti habis udah lamaan enggak sesering itu sih. Tetap ini regular cuman enggak sesering sekarang sih karena sekarang kan lagi baru, temen banyak datang, temen minta kita datang. Sesuai sih itu. Euforianya masih tinggi. Nge-lag kok. Nge-lag ini. 4-4 soalnya. Mantas. Ya, tapi VNT. Agak nge-lag nih bawahnya. Oke. Okay. Wih. Ini nyetir kayak lu kok ini, Ioniq. Masa? Iya, suka mencong-mencong sendiri nyetirnya. Kalau gua lagi mencong-mencong berarti lagi WhatsApp sama tante. Tante Tiana. Ntar lo ke itu lagi. Mr. Park. Gak saya kok. Masa gue nguntungin lu terus tiap hari? Gila lo. Kenapa emang? Kan lu udah bayar kemarin. Iya, gue bayar kemarin udah. Ya udah pak, hari ini free. Oh hari ini free? Iya dong. Ya udah, kalau free gas. Ngapain bayar lagi orang bareng sama gue sama Vicky gitu-gitu? Kemarin di cas ini apa? Makolinya 2. Hah? Iya. Gue udah bayar 1. Serius lo? Ada bonnya gak? Pertama di cas, terus gue bilang, loh ini satu punya Pak Antoni, terus dia revisi. Oh, ya udah. Iya. Jadi nggak double kan? Gue udah bayar soalnya sendiri tak kemarin. Gue pikir lo bayar double. Iya, ya nasi sih gue bukan bayar double lagi, gue bayar 5 kali itu. Kapan? Paling nasi, pertama. Ya. Maaf, kalau dia lihat lo butuh nasi banyak soalnya. Masuk. Ampun, gue. Sampai jam berapa lo semalam? 12. Gue duluan yang balik kan? Lo? Gue jam 11 sudah balik. Gua 11.45 apa 12 ya pak, ga boleh pulang, gila kan gua nganterin Tante Lucy dulu. Ah, lu chat gua, itu lu chat gua, gua masih disong ngomong. Oh iya, yang lu telepon di mana? Di mobil? Lu telepon gua? Lupa. Gak. Suaranya gitu mantep deh. Ya emang kalau Fortuner ini suara mantep. Ini kayak udah full exhaust juga deh dia. Belum bisa nebak HP-nya berapa? Belum juga ditarik tuh.
Ini gue ya sebenarnya emang nggak gitu tinggi, maksudnya biasa aja modifnya. Tapi menurut gue, gila banget ya. Gila. Tapi menurut gue ini pasti bakal yang banyak disukai orang gitu, karena keluar duitnya nggak terlalu banyak, tapi hasilnya gila, ya kan. Paket-paket yang kayak ya nggak terlalu hardcore, pengen harian masih enak. Tunggu. Wow. Gue dapet smokeless juga kok, gak ada smoke-nya lo. Iya. Hah? Bersih ya? Gila nih orang nih depan nih. Kayak hantem deh lo. Muka lu sih gila ya. Tuh. Dia langsung, shoot. Tuh, dia langsung ngapa nih orang? Siap buka kaca lagi. Enggak, dia emang ngerokok tadi. Tapi ngeliatin lu langsung? Enggak, bodo amat. Ya gua ganteng, yang ngeliatin. Santai aja, bos. Lu sering ke mall aja diliatin orang terus, atau sama lu? Iya, itu benar. Kira orang gila katanya. Kenapa? Cuman kenapa apa? Mana kamera. Apa yang di-shoot cuman nggak jelas gitu ya? Jadi kita diliatin ya, orang, apa. Boy. Iya. Ya, ini kurang lebih 300 HP lebih dikit paling. Salah lo. Salah. Berapa? 340. Ya kan lebih dikit, gue bilang. Artinya di bawah 50, kalau lebih dikit. 320 gitu, 330, gue pikir segitu. 340, torsinya 700, pas. Ya bener dong, artinya tepakan gue. 300 lebih dikit. Udah cukup untuk harian? Cukup, cuma agak nge-lag ya. Gila, serius loh. Menurut gue agak nge-lag. Mungkin ya, tapi kalau dibandingin sama, oke belum ya, kita gas dulu biar, kan, gila kan nih orang. Sengaja kok dia. Sengaja. Gitu. Udah ngambilnya kiri. Di situ enggak boleh putbal. Dihantam juga. Dipotong aja sih itu. Iya, jadi turbo 44 kan biasa kan banyaknya ramenya di 2GD ya. 2GD 2400. 44 ditaruh di 2KD, ya mirip-mirip lah, 100cc ya, muter gitu balik kan. Kok. Hah? Ada yang muter balik kok di busway kok. Oh, berarti ada orang tuh? Ada orang. Tuh. Enak lah. Ini gue gigi di 2, bos. Ya, enak lah. Gigi gue 2. Kalau di 3 tadi agak mikir dia. Ya, tapi wajar lah, soalnya kan 44 gitu. Jadi tempat udah 44 dibantu VNT ya, harusnya tolerable lah lagnya ya kan. Iya, enggak sampai yang gimana. Nah, itu kok. Tuh. Bergerak lu sini jadi yang tempat kita jadi hilang nih. Enggak, tadi gua kesini belum ada loh. Ini baru ini. Baru. Gila nih Bapak. Pak. Kita foto kok. Foto kok. Jadi nggak bisa hantem dong. Bisa nih. Ntar pas jalan balik lah, berani lalu masuk. Ay. Ini mana mungkin sih nyetopin di jalur balik? Siapa tahu di situ juga sering ditangkapin soalnya. Di sebelah situnya boy, sering ditangkapin. Ya tapi kalau di jalur balik enggak lah. Ntar udah tes pas lagi di depan opera aja. Oh, mobil gue di sini nih. Ya unik. Udah nggak ngecas lagi. Enggak lah, udah penuh. Udah masih 83%. Oke, mumpung kita lagi muter balik. Besok jadi kemana kok? Jadi? Besok kita mau nonton David Foster private concert di Sentul. Di Sentul bukan sih? Ntar lu jadi kemana? Ke tempat gua apa gimana? Iya, gua ke tempat lu. Ambini lu? Iya. Jadi kita nggak ke ref dong? Enggak lah. Karena harus berangkat jam berapa? 3? 4. Jam 4, oke. Iya. Berarti gue harus berangkat dari rumah jam 3. Jam 3. Oke, gue ke rumah Koko Chuan, kita berangkat bareng naik Stargazer. Muat nggak? Naik Alphard. Emang lo ada? Ada lah, boy. Ya udah, kalau udah naik Alphard pakai supir, kita nonton konser, boleh dong konser di vlog? Harusnya boleh ya. Mantep tuh. Apa tuh gue? Guling. Ya ada barang di belakang lah. Sadis juga ini.
Gearboxnya enak nih pakai apa nih? Gak tau gue, kayaknya sih udah ya. Jeduk nih. Udah ngejeduk ya. Tapi kan jeduknya empuk loh. Jeduknya oke, gak ngagetin. Iya. Kalau lagi pelan-pelan gini gak berasa. Iya. Tadi ada nerd gitu, orang-orang ada. Itu gitu. Itu kick down lah. Hah? Hmm. Enaknya gue demennya gak, ini gak ngebul. Smokeless. Ini busnya 33 PSI tadi, by the way. 33 ya? Iya. Jadi nggak gitu gede juga. Smokeless. Untuk turbo flex zaman-zaman yang baru itu kan 40 PSI, 45 aman. Ini cuma dikasih 33 ya oke lah. Iya. Tuh kan polisinya nggak lihat sebelah sini dia bodo amat. Cuma nangkap yang sebelah sana kok. Oh, udah lu masuk aja sih, lu hantem. Hantem langsung, hantem sikit, hantem gua. Hantem tuh, dia mah nggak peduli. Dia cuma nangkap yang udah masuk langsung hantem sampai 120 kok. Hantem, bro. Decet kok. Gila. Gitu kok. Enak. Oke kok. Pada saat dia ganti gigi tiga, rasanya kayak bawa ini, bawa rambu. Oke, bawa rambu rasanya barusan. Aduh, ini kejauhan, masuk-masuk. Shah-shah-shah. Begitu ya, shah-shah. Gitu kok. Mungkin kalau lu taruh di tiga, suaranya bisa lebih syah, lebih gila kali. Enggak. Daleman lagi dong. Jangan, tapi jangan sampai kick down. Kecepatan lepasnya. Orang bingung ngelihatnya, orang ngapain sih? Loh, tapi kan enggak ada asapnya. Tipis-tipis. Enggak apa-apa. Ini oke loh tuningannya, lu enggak ada asap, bagus kan. Hmm. Wah, demenan gitu-gitu mobilnya. Iya. Punya mobil gila sih ngebul. Wih. Itu gila. Itu si rajanya ngebul. Di 2GD kayak gue belum pernah liat yang masih ngebully itu deh. Ya karena dia risetnya gila kan. Risetnya riset pompa sama nozzle Thailand dia. Gila sampai ganti. Dia benar-benar mau yang terbaik. Pol dia. Ngepols. Pols. Bukan ngecrots. Pols. Oke, jadi netizen boleh. Ini kalau yang mau punya 2KD udah banyak contohnya ya akhir-akhir ini, yang kemarin di Innova lah, 2KD yang cuman turbo standar, intercooler remap, dua kali, ini sekarang ganti turbo, sebelum-sebelumnya juga 300 HP, 350 HP, 340, 330, udah lengkap, tinggal pilih mau yang mana, paket yang mana, semuanya udah kita jabarin di bisa sini, bisa kontak Koko FM, Koko Robert, iya, bisa, bisa, ya. Bisa kontak Koko FM, jadi member di YouTube, terjelasin atau DM langsung boleh atau Saweria. Ya. Nah, ntar abis itu kita tes mobil ini nih. Kuan ribunya. Oke, Kok. Kuan kerjaan lu, Kok. Banyak. Siap, Kok. Thank you, Kok. Kerjaan masih banyak, Kok. Iya, enggak apa-apa, makanya gue bilang ntar. Ganti air radiator. Remap bensin Pertamax Turbo. Nih, buat info aja nih. Akord lama ini ya, masih non turbo. Mesinnya K24 Earth Dreams teknologi. Udah di remap barusan. Downpipe standar, semuanya standar. Naik 12 HP. Torsi naik 25. Oh, HS kok. Iya nih. Lo gila lu. Buat gereja biar menjemput jemaat lebih semangat. Gila nih. Oh, gereja nih. Gereja dong. Gereja sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia. 2KD ya? 2KD. Tapi enggak ada intercooler ya? Jajan selanjutnya nanti kita masukin ke pengadaan. Ini berarti kan power standarnya paling 100 HP ya? 100 HP. Kita lihat lah ya untuk hari ini. Di remap 160-an lah ya. Kita lihat lah, semoga sesuai ekspektasi. Mobilnya sih masih grass baru. Dulu sebenarnya di ref tuh nggak bisa, Dino HS. Karena
nggak mentok di situ tuh. Tapi sama Teddy sekarang udah direnovasi jadi bisa. Jadi udah available ya. Gila sih. Mesinnya dibawa kursi. Bus controller manual puter-puternya di situ. Dua KD ya. Manual. Tapi kemarin anak X-Bus sudah ada yang bawa juga, Drag Race, si Irfan. Apa ini? Ada apa ini? Oh, lu ngapain lu? Bakar kok tadi kok. Hah? Bakar tadi. Kenapa? Gak tau. Ada suara yang meledus. Iya, dos. Tiga kali. Dos. Ko, ini makanya lu jangan nyolongin listrik terus. Hah? Nyolong listrik lu lah. Loh, gua colok di sana, nyolok di sini kan lu. Lah, gua kan pakai jalur sendiri baru. Ya kan lewat situ. Enggak. Beda kok. Jadi? Jalur gua. Listrik dimatiin semua. Mati. Oh, udah ini. Mati. Ini mati. Punya lu tetap nyala dong. Nyala kok itu punya. Lu colok dulu lah. Hah? Colok. Colok apa? Mobilnya juga udah penuh. Gua mau colok situ. Colok aja. Isiin lu kok, habis. Gosong. Ngapain manggil-manggil gua? Double. Kok Andri? Ini kok Andri nih? Gua kali. Ini gimana yang main nih? Kok robot yang mana? Oh gitu. Kan? Nggak ada koordinasi. Oh eh. Udah. Ya udah taruh kulkas buat besok. Bisa? Bisa dong. Punya gua nggak ada gulanya kok. Masa mau disikat semua hari ini? Dari Sunfit ada gulanya manis. Oh iya bener ini. Itu tawar kan? Tawar. Iya, punya gua gak ada gulanya. Tawar, gua, besok aja. Gua beliin yang... Panas. Gua beliin yang gak ada gulanya. Mana? Kok Andri beliin yang manis. Mana? Jadi punya gua disimpan dulu. Di kulkas. Buat besok lusa. Bisa sikat lagi. Buat lusa ini. Ini yang mana ini? Kok Robert? Ini mana? Punya gua yang plastiknya mahal. Tar aja yang itu. Kalau kok Andri gak modal plastik ini, gak eco-friendly dia. Nah, mereknya sama? Sama. Namanya kurang koordinasi. Oh, iya. Eh, si Ko, Ko Andri ada pesan side exit, exhaustnya, knalpotnya, karetnya dibenerin, goyang-goyang udah. Belum. Coba dong, cek dong. Kalau nggak goyang ya berarti nggak ada bunyi-bunyi nggak? Muter. Iya, iya. Ya ini mau gue tes muter sekarang. Udah siap. Kok masih didongkrak? Ya, kulkapnya digantung lagi. Nih, minta dikasih bintang 10 katanya. Terima kasih atas orderannya. Enjoy your drink and have a great. Kok dia tiap kali selalu dibuntungin ya? Sengaja kayaknya have a great. Have a great what? Tahu kali yang minta ngorobet. Have a great day gitu kan maksudnya. Bay, coba lu yang baca, Bay. Baca. Hah? Ada lagi. Tar tambahin air. Nih, Pak, ayo ambil. Terima kasih udah. Ambil. Ini saya enggak manis. Udah ambil kok. Terima kasih. Duh, balik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Nyalain dulu dong. Oke. Duh. Sekali-sekali nyobain. Iya dong. Yuk, sekali-kali. Yuk. Si bapak dikerjain. Hati-hati toh.
kayak itu ya. Ini powernya gila ini. Udah hantem sama Santoki ya. Apa itu? Kagok lo. Awas remnya. Ini nyelonong ini remnya. Iya kan? Dalam kan? Buang angin nih, mah. Enggak, kayaknya bukan buang angin. Hah? Bukan. Kayak masternya harus diganti. Ya kan? Oke, kita lagi di ya udah lu buang anginnya. Kocok-kocok sih di dalam, ya kan? Dapat tinggi. Oke, kita lagi di mobilnya Koko Andri. Iya, nih. 1KD Happy, Happy 1KD. 1KD. Biturbo. Akhirnya udah kelar. Iya. Yang kemarin sempat bermasalah headnya bermasalah. Sekarang mau dites sama Santoki ya. Jangan kokocuan terus ya kan. Sekali-kali sama Santoki ya dong. Eh. Udah enggak sekali-kali, udah 2 kali ini lo. Kayak punya alarm tuh. Hah? Punya alarm. Masa sih? Dia tuh punya apa? Tiap kali digas ya? Oh. Tuh. Ya, kan? Oh, gitu. Iya. Ada plug. Ada storing gitu. Sama audio. Kebanyakan kabel sih nih. Wah, Andri. Kalau mentok sih bukan. Iya. Kan? Oh. Tiap kali digas ya? Iya, tiap kali digas. Jadi perubahannya semenjak di tes terakhir apa? Nggak ada ya? Nggak cuman ada sih. Head aja sama Oil cooler sama ATF cooler. Oke, dipindahin ke depan. Jadi rapi ya kemarin gue lihat gambarnya. Ya karena itu fognya kan kepasang lagi. Iya. Kemarin kan bolong. Gimana? Enak? Belum digas lah. Macet. Kalau pelan-pelan gini enak. Langsung macet aja. Yang gue penasaran justru matic-nya ini. Yeah. Matic-nya kemarin kita belum bisa hantem sampai mantep kan. Iya. Si Ko Andri hari Minggu ini datang. Iya, yeah, katanya mau bawa. Jadi gue bacain jadwalnya biar orang-orang tahu. Tanggal 13 ke Jakarta. Tanggal 14. 13 hari apa tuh? Sabtu ya berarti. 13 hari Minggu. Minggunya. Iya dong. Coba-coba yang benar. Sekarang hari... Sekarang tanggal berapa? Enggak apa, tanggal. Iya, sekarang tanggal 10. Jumat 11, Sabtu 12, Minggu 13. Oke, 13 ke Jakarta. Lu jangan masuk, lurus dulu. Oke. Tanggal 14, hari Senin, ngurus kaca film Spuring Panhard. Tanggal 15, ke CNT, benerin penyok. Iya. Tanggal 16, ke Semarang, Indrayen. Oh iya. Tanggal 17, balik lagi ke Jakarta. Jadi udah dapat PP dong, PP. Iya. PP 1 hari. Iya. Ini dapat berapa kilo tuh? Jakarta Semarang 400, PP 800. Ya, kurang lebih 1000 dapat. Iya, 1000-an lah ya. 430-an kan ke Semarang. Iya. Ya, 1000 dapat, oke. 18 tuning. Serius tuh langsung tuning. Gila. Terlalu agresif. Dia buru-buru aja. Iya, Bu Andri terlalu agresif, jangan terlalu agresif. Kalau terlalu agresif, buru-buru, ntar pas ada kendala takutnya. Iya. Enaknya ya. Enak gitu. Indrayen ceceng lebih lah, ya kan, santai-santai. Tapi ya, gua ngerti kenapa dia buru-buru. Setiap kali, setiap hari yang dibuang di Jakarta itu fulus itu. Fulus itu. Fulus. Karena kan tinggal di hotel, ya kan. Terus habis itu anak istrinya mau kesini. Oh iya, mantap. Enak ya? Enak. Gila, Dit. Baru bentar dong. Eh, baru digas sedikit langsung. Eh, ini lampu bawahnya nyala terus gini. Mana? Hah? Ini kali ada on off-nya. Keren amat. Apa? Kayak mana ini? Udah biar aja. Udah biar aja keren. Nah, enggak ada yang usah hantep ya, ntar jalan balik. Sekarang nyantai-nyantai dulu aja. Wow.
gila nih Santo nyetirnya nih, gua rada serem nih sekiranya Santo. Tuh, eh awas jauh. Gila lu ya. Orang ada ya. Orang mau putar balik. Udah bener nih Santo. Gua ngeliatin WhatsAppan sama Ko Andri udah dari bulan Maret loh. Itu. Hah? Gila, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berapa bulan berarti? 6 bulan. Hah? Satu tahun berarti. Dari ya? Bulan Maret. Iya, bulan 3 sampai bulan 9. Bulan 8 ya, 5 bulan lah ya. Tapi 5 bulan masih enggak lama sih. Iya, masih. Ini merubahnya banyak banget kan, soalnya enggak main-main ini semuanya dirubah kok. Dulu kita bangun SRG itu 8 bulan ya. Dari semenjak beli mobil lebih lama lagi. Artinya ada intinya kalau nggak ada kendala dari head sih udah pulang dari kemarin. Iya ya, makanya harus beli mesin tuh yang pas ya. Iya. Jangan beli kucing dalam karung tuh kayak gitu. Itu dia ya, contohnya aja ini. Makanya kalau kita tim ref beli mesin selalu survei dulu. Iya, Santo Kia selalu dibawa supaya bisa ngebongkar mesinnya on the spot, lihat bagus atau enggak. Nah, ini dia. Hakit, katanya Pak Andri hakit. Hantem sikit. Hantem sikit. Terlalu sedikit itu. Hah? Belum. Serius loh. Gila nih. Jangan biar aja. Ini langsung lagi ya. Enggak takut dia. Jangan toh, jangan toh, jangan. Lu kalau naik motor masuk busway gitu diklaksonin orang grogi kali. Ya siapa suruh naik busway motor. Gila, satu kia belagu ini. Tentang naik mobil. Gua aja kalau di busway gitu ya, misalnya ada motor di depan, gua gak pernah lu, gua klaksonin. Oh gitu. Ya maksudnya prinsip gua, ya kita udah sama-sama salah. Iya. Jadi jangan belagu. Lu udah salah masuk, gua juga salah, jadi ngapain buru-buru. Ada busway soalnya. Nah, ini aman nih? Bisa lah, gak apa-apa itu ntar. Hantem daleman dong, Mas Dalmin. Iya. Terus. Penyebabnya nggak ada. Oh. Woi. Serius lo. Gila, selalu ngeremnya gue takut nih Santo nih. Remnya Senin Kemis ini. Enggak, lu coba turunin giginya. Turunin pakai 3 aja. Tadi udah keburu masuk gigi tinggi, jadi nggak bisa. Gue pengen denger wastegate-nya pas kebuang busnya gitu loh. Kemarin pas tes sama Kokocon masuk. Iya, dia bisa kayak ngebocorin wastegate-nya, jadi kayak ada suara brrrr gitunya. Ya kan? Tadi kalau lu ngegasnya terlalu lembut gitu, dia udah keburu upshift. Ramin nih. Mas Dalmin. Ada orang lagi nih. Buh, gila tuh. Oke. Coba dalemin dikit. Aku tamat lu, gas. Udah turun ke udah naik ketiga giginya. Cuma 1,5 bar. Kurang kali. Hah? Kurang. Kurang lah. Kurang lagi apa-apa ini? Hah? Ngerayan. Hah? 2 bar lah, 2 bar 30 PSI boleh dong. Ya kan baru naik mesinnya. Oh ya udah. Iya kan? Udah santai-santai. Enggak jadi hakit dong. Iya dong. Jangan lah. Gitu ya, Ko Andri. Kalau udah benar-benar peak. Iya. Yeah. Sudah enak. Oh, itu baru digas tiket aja udah 0,7 1. Jalan udah 70 km/jam. Iya. Hilang tadi yang storingnya? Storingnya hilang. Iya.
Mungkin kalau jalan pelan doang kali. Yang bunyi-bunyi sudah hilang. Iya. Yeah. Aman. Knalpot samping juga aman. Knalpot samping pesannya Ko Andri tadi ada karetnya udah. Karetnya udah dipasang. Udah dipasang. Oke, okay. Pantas sudah enggak goyang-goyang. Kayak Ko Andri udah aman ya karetnya. Enak ini udah mobilnya. Cuman apa ya, menurut gua suspensinya terlalu kayak jelly sih. Iya enggak sih? Goyang-goyang. Iya. Yeah. Kurang keras. Kurang dikerasin. Harus pakai ISS dia. Ini kayak pakai tin deh dia. Coba toel dikit gas ya. Oh. Langsung naik bus ya. Oh. Gila. Mantep happy dong. Happy nih, happy. Lu yang happy? Iya dong. Ini sebenarnya salah satu project besar kita loh. Iya, terbaru ini. Iya, ini paling besar, bisa dibilang paling besar ini. Biasa kan main single-single aja. Iya. Dulu Pak Roy biturbo. Iya, Pak Roy pernah bikin biturbo. Itu di Dynapack powernya 500 lebih HP-nya. Iya. Tapi 2KD. Bawahnya yang kecil RAV4 biasa. Ya, biasa. Yang atas RAV55 Pro. Terus dia sempat ganti yang bawahnya RAV44 Hybrid. Yeah. Terus atasnya tetap RAV55 Pro. Tapi nggak sukses tuh ya. Waktunya power sih gede, tapi waktunya di tes nggak sukses, kayaknya masih 8 gedean gitu. Makanya naik 1KD. Iya, akhirnya di-decide untuk naik 1KD single turbo. Sementara Pak Roy itu mah cuman iseng-iseng aja, ya kan. Dia pengen bikin sesuatu yang berbeda. Iya. Tapi pada saat waktu itu ya kita belum nge-vlog, jadi nggak di-expose aja. Sebenarnya sih bikinannya bagus juga. Si Mas JD yang bikin ya, belokan-belokan ya, pipanya belokan. Gila, kayak ular juga tuh. Ya tinggal rem aja nih. Rem ya, jadi katanya Ko Andri remnya mungkin master remnya dia harus ganti. Gitu. Jadwalnya ketat nih, ntar minggu depan kita shoot dia. Iya. Gue penasaran sih ini dyno dapat berapa. Mantep. Gila, enak banget tuh. Digas sedikit aja ngacir langsung. Udah macet aja. Ya sore. Mobil kotor nih, gimana nih? Kan kita mau dijemput sama CT ya. Oh gitu? Iya. Kapan? Ya ini kelar. Nggak sekarang? Sekarang juga nggak apa-apa ya. Oke. Tuh, HIC udah kelar. Ya, tinggal ngerapain tuh, kayaknya. Oke. Okay. Thank you, Santukia. Sama-sama. Jangan lupa like. Iya, ya. Kalau makin banyak like-nya, Santukia bakal memberikan aksi yang lebih gila. Mantap, mantap. Menggeser kuku cuan. Ini terus lebih agresif. Oh, iyalah kalau udah. Kalau udah enak, ya? Baru. Oke. Okay. Iya, nggak? Ini berarti sesuai dengan prosedur. Thank you, Santukia. Oke. Dua kira juga ada hidup tuh, Hilux. Oh, udah nyala? Oke. Okay. Ya. Jadi, terus? Oh, langsung dibawa sama orangnya ya? Iya, kirain lagi sama. Oke. Okay. Yuk. Sip. Gimana, aman? Nggak ada asap-asap? Nggak tahu, Redwin. Iya. Nggak ada asap-asap, nggak ada apa-apa, semua aman. Dari sini juga aman. Empat oli. Hah? Naik tapi. Naik ya. Kobil. Oh, iseng ini. Kobil udah muak sama lu. Hah? Kobil udah muak. Waduh, jangan lah. Nggak beres-beres mobil, dia bilang nge-telepon sama gue semalam. Saya udah muak. Hari ini beres. Saya udah muak sama Santo. Mobilnya sorry, nggak beres-beres. Katanya mau ditaruh tempat jadi. Apanya? Oh, lu belum beres. Oh, belum beres, oke. Okay. Jadi tempat jadi masih ada Land Cruiser. Iya.
Jadi ntar abis Land Cruiser-nya kelar, baru ini masuk. Emang jadi pitting-nya separuh sih. Backhouse-nya kan sama. Oh, backhouse-nya sama. Sama. Jadi downpipe nggak usah ganti? Downpipe nggak usah. Oke, berarti cuma pipa intake-nya doang? Iya, pipa. Oke, sabar ya, Kobil. Emang bisa jalan? Nggak ada turbonya? Apanya? Ini bisa jalan. Oh, didorong. Coba dong, dorong, dorong, dorong gitu. Dorong, dorong, cepat. Ya. Kobil. Bay, cepet bay. Dan tak tahu aja lu. Balas kiri. Wah, cepat cepat. Mesinnya high ace. Ini manual boost controller yang warna hitam nih. Coba kalau dimodif dikasih turbo gede. Turbonya di bawah pantat gini. Serem juga ya. Mobil back housing turbo baru udah nyantol. Sipur yang kerjaan nih. Megang doang. Ini kalau ada bocor-bocor nih orangnya nih. Ini sama. Ini yang dihantem nih. Ini sama nih. Hah? Sama acar miring nih orang ini. Kalau turbo miring kalau bikin lurus mentok bos. Bentar kelar ini. Santo akan melakukan start terhadap 2 GDB turbo. Kenapa? Kurang solarnya. 2 GDB turbo yang ganti stang nih. Calon berapa? 450 HP? Iya. Bay, nyalain bay. Kocok lagi. Eh, dia nggak pakai search tank? Belum. Gimana sih? Kan mau itu dulu, mintain dulu. Ntar mau? Iya. Harus dong. Masa masih pakai pencet-pencetan gitu? Jadi nggak ada pompa belakang ya? Apanya? Belum ada pakai pompa belakang. Kok? Kurang search tank, nggak pompa belakang kok? Emang dia mau? Mau, udah ngerti kan harus. Ya, kalau nggak bakal bakal kuat ini. Gila. Oh, itu towingnya. Oh, HS-nya pulang nih. Standarnya 100 HP.
Habis di remap 167 HP. Karena belum pakai intercooler. Gila. Sampai ada skid marknya. Dan udah mulai agak tenangan kok. Satu mobil udah selesai. Ngomong yang keras. Ya, satu mobil udah selesai, tinggal yang ini nih. Cuman kayaknya nggak bisa lah, buru-buru kok, karena dia udah kayak kelem kok bautnya. Ya jadi tuh apa ya kok? Bautnya kalau bahasa tekniknya apa ya? Fatik ya. Jadi ini ada bener kok ini bahasa teknik fatigu ya, fatik atau fatigu? Fatik. Fatik ya, yeah. Pronounce-nya saya lupa tuh. Dia jadi ada masa kelelahan suatu benda kerja. Iya, yeah. Yeah. Sama aja kayak di gym juga gitu. Di gym? Muscle fatigue. Oh iya bener fatigue ya. Yeah. Baut juga ada, baut fatigue. Apapun kok, apapun yang pokoknya yang terkena beban, terkena panas, terkena, ini kan kebetulan temperaturnya tinggi nih di sini nih, di dalam pev. Ya, lama-lama walaupun ya setitanium-titaniumnya dia juga bakal akan ada capeknya juga. Ya karena benda mati. Kalau benda hidup, fatigue bisa diperbaiki. Ya kan? Sebenarnya kalau kita ngomong dia benda mati juga, dia kan dia itu sebenarnya benda mati, belum tentu mati kok. Dia terus akan partikel ion ya. Kalau nggak salah itu dia akan tetap hidup juga. Beneran kok. Dia ada partikel ionnya yang selalu... Ya nggak bisa regenerasi lah baut lu, gila. Kalau kita bahas... Kalau itu lu bisa. Kalau kita bahas regenerasi mungkin kok. Ya kalau itu lu bisa. Jadi kalau misalnya lu habis nge-skui atau nge-sbrai, pada saat lu... Dia ngisi langsung. Iya, pada saat lu menyesal habis buang-buang duit. Nah, itu regenerasi pas jadi lembek. Ya, tapi ngisi lagi berapa lama ngecasnya kok? Nah, lu kan masih muda berapa? 10 menit. Hantam lagi sih tergantung kok. Tergantung ceweknya? Tergantung lawannya kok. Oh, gue mau nyebut cewek aja. Orang harusnya lawan ya, tergantung lawannya, oke. Okay. Kalau lawannya emang ya benar-benar. Kalau lawannya hot, iya kan? Kok jangan bahas itulah kok, menjurus ke sana mulu. Misalnya, misalnya lawannya hot ya, fatigue-nya cuma 10 menit gitu. Tapi kalau misalnya hot, tapi itu terus, ya lama-lama bosan juga. Lama-lama pinggang kok. Pinggang yang serang dia. Kalau misalnya ganti-ganti terus, nah itu. Oh jadi variasi. Variasi juga penting. Dia lebih ke imajinasi sih kok kalau itu. Hari ini kita moodnya mau sama siapa, mau sama apa. Wah nggak bener nih kalau bahasa kayak gini. Oke, sekarang udah dipindahin ke sana, terus kenapa sama bos itu di otak-atik komputernya? Di-refresh pakai Honda. Oh, di-refresh, iya. Oke. Okay. Iya, jadi data yang di sini. Jadi hardware udah dipindahin, iya. Software-nya sekarang yang dipindahin lagi sama bos. Lagi dipindahin software-nya, betul. Tapi kan nggak mungkin sama persis. Setiap mobil kan berbeda, walaupun produknya sama. Dia ngikutin ini ya, kok apa ngikutin seri rangka tahunnya ya? Iya, benar sama kalau nggak salah produksinya deh. Iya. Cuman ya nggak apa-apa lah, kan... Walaupun itunya beda, cuman kan tunernya tetap sama. Oke. Ya udah, apa lagi? Paling masih ngakalin bautnya dulu kok. Mana sih? Bautnya nempel di turbonya. Mana sekarang barangnya? Masih di belakang. Bentar mau saya ambil. Loh, ini kan turbonya di depan. Enggak, maksudnya ada di belakang. Oh, di belakang. Ya. Jadi kita udah 12 kali percobaan kok. Kita akalin di bor, di bor duduk. Iya, mungkin itu terakhirnya kali ya. Itu pilihan terakhir. Cuman selagi dia masih ada dagingnya muncul ke depan, itu masih memungkinkan untuk kita chance untuk ditambal-tambalnya masih bisa. Oke. Okay. Cuman ya kalau makin habis makin lama makin ngebuang waktu ya mau enggak mau ntar kita pakai cara paksa kalau kita bor ulang. Oke. Okay. Kita bor. Koko, thank you Koko. Minumnya Koko.
Santo Kia lagi berkolaborasi. Iya nih. Dan Master JD. Iya. Oh, itu nggak ketemu ya? Ketemu. Kecil ya. Iya. Kayak punya Siro ya, bapaknya ini kan gini. Iya. Iya. Bekosinya sih sama. Kecil, oke. Okay. Berarti yang dirubah pipa itu sama intake-nya? Intake-nya juga berubah dong pasti? Intake kemungkinan berubah tapi dikit. Dikit, yang itu. Oh, tidak. Oh, iya. Coba sedikit, sabotan yang gue talakin. Kata Mutiara ya nih. Hah? Langsung udah nggak usah pakai malu-malu. Ko siapa? Ko Andri. Ko Andri, terima kasih minumannya ya. Tapi hari ini sih banyak banget nih, soalnya dari Family Man juga nyumbang nih Aris. Dah. Kabel-kabel udah? Kabel-kabel beres, lampu beres, udah tinggal gas. SRG dong di solder. Oh iya belum ya. Siap. Ntar nggak bisa jalan lagi. Ntar malam. Tanggal 26 mau turun. Kalau dapat turbo, digas ke. Ntar malam gas. Oke. Ini turbonya nih yang Civic nih. Ini nyangkut. Civicnya cepmek. Nyangkut kabelnya lagi. Coba kita lihat. Sama Sam mau diapain nih? Itu bautnya kurang kecil dong. Hah? Ini nggak sih? Cukup segini. M10. Kecilan lagi lah, ntar baru gedein pelan-pelan. Ini bawahnya M10. Si Sam udah gelisah nih jam segini. Gelisah mau beli jangkrik. Mau kasih makan burung. Gak lancet lah. Kenapa? Turun lagi ya, masih ada nggak bang? Habis. Habis. Kocu lagi nyobain 1 KDB turbo. Karena tadi Santo Kia, sekarang Kocu. Gimana kok? Top? Gila ini gak lagi, kok enak banget. Top ini. Kayak anak-anak ngegas loh. Iya tadi. Main bejek aja gila. Sabarku lagi Indrayen. Oh iya. Dan remnya agak ngobos. Enggak, masih oke. Kopong. Masih oke, sedikit kopong aja, tapi masih oke. Gila ya, lu sentuh dikit langsung nyelonong dia. Apaan? Itu gasnya. Iya, gila ini. Padat banget. Padat habis. Minggu depan dyno nih, tanggal 18. 18 Teddy belum pulang. Oh iya. Teddy pulang 21 bos. Teddy pulang tanggal 21, kok Andri. Jadi kok Andri kayaknya harus extend stay-nya di Jakarta. Dari tanggal 18 tambah lagi kok 3 hari. Indrayennya pelan-pelan, ya kan. Ini gearbox udah pakai AGS ya? Ini gearbox AGS Matic stage 3. Enak. Enak. Makanya gua langsung beda, kayak gearbox-nya ada something beda nih. Tapi enggak ngejedut sama sekali ya? Ada, jedut. Masa sih? Tadi lo enggak berasa jedut. Nggak segila gue punya lah. Nggak, ini nggak ngagetin jedutnya. Halus. Ntar habis kita jalan nih, dari satu ke dua ada jedut dikit. Tapi, still okay. Wush, Family Man ini dia. Oh, begitu? Family Man dia. Ko Andri. Kok ini kali gue, lampu-lampu tuh. Oh. Apa tuh? Lampu, ini apa nih? Ini lock up ya? Enggak. Ini apa? Ini belum ada lock up-nya. Yang kiri atas ini buat kaki nih. Ya. Lampu udah nyala. Mana? Udah. Oke. Okay. Itu gara-gara lampu itu harus pindahin oil cooler tuh. Oke, sekarang kita mau ke Glen & Tidy. Kokocon mau ngambil mobilnya. Habis itu mana? Sepak. Gila, sepak lagi serius loh. Iya. Kalau dagingnya gratis boleh gue ikut. Ikut aja. Kalau bayar nggak mau. Ikut aja mau. Ada Lulu? Nggak ada. Oh, ada kan? Jedut. Iya, jedut dikit. Hmm.
pos ngepon Mas Egi. Oh, ini gila kok. Belakang lu gila tuh. Nah, mau lu tes. Model Y ya. Ini model X versi kecil. Tesku. Salah, orang. Hah? Ya orang. Nih. Warnanya bagus tuh dalam. Dendy. Netizen temanku jalan-jalan tuh. Oh, gua mau nengok mobil gua tuh. Wih, mobil gua dong gila kayak baru. Lalu ambil. Belum, katanya belum siap. Belum dipoles kali ya? Gila nih. Oh iya, belum dipoles tuh. Tok nih. Belum? Belum dipoles. Udah mengkilap. Oh, belum dipasang lampunya. Paham, terus belum siap. Lampu belum ada. Gila nih. Tok. Langsung jual. Ini kenapa? Hah? Jual tuh? Jual. Ganti ku? Jual. Ganti ini depannya? Air. Cuan terus nih. Baru Raja Cuan Jalan Panjang. Raja Cuan Jalan Panjang. Gue ya lu ikut cuanin juga, lu nyuci mobil di sini terus. Gila. Duduk aja lah. Bayar nih mau unboxing. Agak. Ini kita dapat kiriman. Kiriman ini ditujukan ke siapa? Robert Aditya. Oke. Dari Pratama Store. Pratama Store, Jawa Tengah, Magelang. Coba dong buka dong. Hah? TikTok Shop. Kok ada TikTok Shop ya? Oh, berarti ini masuk ranjang kuning TikTok. Wih, banyak banget. Iya. Turbo. Dari Magelang biasa turbo. Wangi. Oh, wangi. Oke. Okay. Gila. Enggak ada. Hah? Enggak ada pengirimnya. Bakpia Patok Anas. Aduh, nggak mau fokus. 013 Jogja. Aneka rasa. Siapa yang ngirim? Nggak tahu berarti. Nggak tahu. Namanya Pratama Store. Mungkin itu nama store-nya kali ya. Coba tolong yang ngirim ini, nulis di komen hari ini, ngaku siapa yang ngirim. Cobain dong. Nggak. Lihat. Nggak bisa. Udah lewat. Ada rasanya nggak? Rasa-rasanya? Rasa ingin memiliki. Gila. Nggak bisa. Neka rasa? Enggak. Jadi ini satu box ini berbagai rasa. Oh, oke. Okay. Tapi saya nggak tahu siapa yang ngirim. Gimana nih? Oke, buat yang ngirim, thank you. Udah dikirimin. Akan kita bagi-bagikan ke anak-anak. Besok kali ya. Expire-nya kapan? Itu di luar itu? Gak ada, ini tanggal bikin. Tanggal bikin ini. Taruh di mana? Ini tuh. 4/10/2023. 4/10? Iya benar, berarti expire yang salah. Expire 4/10, ya masih lama berarti bulan Oktober. Yeah, oke. Okay. Udah gagal fokus, udah jam pulang. Ya udah. Unboxing. Tolong yang ngirim ngaku di komen, ini siapa yang ngirim, thank you. Kita bagikan ke tim Ref. Bawa pulang 1. 10 pas dong, satu orang 1. 10. Oke, okay. Ya udah bayar nih, bawa 1. Thank you. Udah, habis. Habis. Besok nggak ke Ref. Kenapa? Bikin konten di luar? Iya, diajak ke Kocon pergi. Golep? Enggak. Terus? Nonton konser. Oh. Oke, okay. Bos juga nggak ada besok ya, udah berangkat. Yeah. Oke. Okay. Thank you, Mbak Erni. Thank you.